Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Nih, bagi yang belum tahu aja ya kan, buah gayam yang tadinya hijau begini, tuh, ya kan, yang masih muda atau tua, nanti dia kalau sudah tua mulai menguning itu seperti ini. Ya kan? Tuh. Lalu kalau sudah tua sekali, dia itu akan jatuh ke bawah pohon seperti ini nih. Nah, kalau sudah jatuh seperti ini, ya, tuh, biasanya itu kita tinggal mengutin, kita pungutin, masukin ke dalam keranjang, lalu kita olah. Nah ya, kita olah. Ini enggak masalah karena ini tepesnya bagian luar, yang kita ambil itu daging bagian dalamnya. Kita kupas jadi luar, ada yang langsung direbus, ada yang dibakar, ya kan? Ada yang digoreng, ada yang dibikin keripik sesuai selera ya. Tuh. Karena buah gayam ini masih jarang yang memanfaatkan kan, sayang sekali. Padahal khasiatnya itu sangat banyak. Itu ya. Banyak. Ini jadi udah musim tua pada jatuh di bawah pohon. Nah, salah satu manfaatnya itu sebagai anti radang ya. Buah gayam itu berkhasiat sebagai anti radang nih yang udah tua kayak gini. Nanti juga ada yang warnanya kekuningan, kemerahan ya. Yang kedua, buah gayam itu bermanfaat sebagai daya tahan tubuh. Yang ketiga itu untuk kesehatan gigi, itu banyak ya. Lalu yang keempat itu untuk mengatasi nyeri tulang. Yang kelima untuk pencernaan. Dan yang keenam itu bagus buat khasiat kulit. Ya, tuh. Itulah 6 khasiat dari buah gayam ya. Itu dalamnya, tentu kulitnya itu bisa buat bahan bakar. Nah, sekarang mari kita lihat kan, di sini kebetulan ada sekitar 19 pohon gayam. Mari kita lihat ya. Di sebelah sini juga ada nih, udah pada tua nih. Tuh, mulai berjatuhan. Lalu apa kandungan buah gayam kan? Tuh, ini kuningnya bagus. Ya kan? Nih. Biasanya nanti kita ambilin, kita karungin. Jadi buah gayam itu mengandung beberapa kandungan berkhasiat, seperti satu mengandung karbohidrat. Ya. Yang kedua itu mengandung lipid. Yang ketiga mengandung abu. Mari kita ke sebelah sana kan sambil melihat pohon yang lain. Yang keempat mengandung mineral. Yang kelima mengandung lemak. Keenam mengandung protein. Ketujuh mengandung serat. Nih, sini juga mulai pada jatuh tuh. Tuh ya. Ini pohonnya. Pokoknya ada dua nih di pohon pertama. Nah, ini pohon berikutnya nih.
Lalu yang ketujuh, kandungan buah gayam itu mengandung serat. Lalu yang kedelapan, mengandung flavonoid. Banyak ya. Lalu yang kesembilan, mengandung fenol. Dan yang ke-10, mengandung saponin. Itulah 10 minimal kandungan dari buah gayam yang sangat berkhasiat ya. Sekarang kita mari lihat pohon-pohon yang lainnya kan. Ini lagi musim gugur, buahnya itu udah pada tua. Sebelah sono banyak nih pohonnya ya, kita cek. Ya ada, taksiran saya itu 50 kilo ada itu satu karung. Kalau dikarungin, nanti lain waktu kita ambil, kita karungin ya buah gayam tersebut. Kita lokasi di taman kota ini kan. Ini juga pohon gayam nih, dia sedang berbuah juga, cuman nggak lebat tuh buahnya. Itu juga ada satu. Ini pohonnya tuh mulai jatuh. Jadi ini lagi musim, buahnya sudah tua nih, bulan Mei ya. Ini jatuh hijau. Petugas taman masih rada telat, ini belum dibersihin. Sebentar lagi mungkin ini. Fakta ya, buah gayam ini sudah enggak berbuah. Pak, nyunkeun gambar nanya buah gayam. Itu padahal mau dimasak teh enak, Pak. Mun dikulup terus di belah dalamnya. Buah gayam. Dibelah kan aya dagingna. Tah dikulup bungkul terus enak. Sok didamel keripik, didamel naon. Tapi si Abah teh apalun ya? Ini buah gayam nih kan, salah satu buah makanan nenek moyang kita nih, kaya karbohidrat tuh. Bisa dibikin keripik, keripik buah gayam. Cuma kalau untuk mau makan sehari-hari
Jangan kebanyakan, 5 biji lah sekali makan juga cukup tuh. Ini kalau yang udah tua warnanya begini. Tuh ya. Ini buah gayam jatuh dari pohon. Tuh, fakta ya. Ini lagi musim panen nih ceritanya bulan Mei. Tuh. Cuman sayang belum ada yang manfaatin. Kalau yang perlu buat bibit bisa datang ke Taman Gebu. Bilang sama petugasnya minta buah gayam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekian dan terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Buah gayam jatuh dari pohon.